الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. We are here today at Masjid PIKDM from Malaysia. Dahsyatnya sedekah. Di antara pintu-pintu kebaikan yang agung dianjurkan oleh syariat kita adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kalian infakkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qala Allahu 'azza wa jall, ya bani Adam, anfiq, unfiq 'alaik." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya Aku akan berinfak untukmu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar.